Giroskop adalah perangkat untuk mengukur atau mempertahankan orientasi dengan prinsip ketetapan momentum sudut. Alat ini bekerja sama dengan akselerometer. Mekanismenya adalah sebuah roda dengan piringan di dalamnya yang tetap stabil. Alat ini sering digunakan pada robot atau drone serta alat-alat canggih lainnya. Pada giroskop terdapat girosensor untuk menentukan orientasi jarak dengan bertumpu pada roda atau cakram dari sumbu Y nantinya menjadi sudut theta atas dan bawah dan sumbu Z nantinya menjadi sudut PSI depan dan belakang. Giroskop memiliki keluaran berupa kecepatan sudut dari arah tiga sumbu yaitu sumbu X yang nantinya akan menjadi sumbu sudut Pi, PHI, kanan dan kiri. Dan prinsip kerja giroskop sebelum digunakan girosensor harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan bandul. Proses kalibrasi tersebut berfungsi untuk memperoleh nilai faktor kalibrasi. Number 2. Material penyusun MEM giroskop. Sebuah giroskop beroperasi dengan kebebasan di tiga sumbu. Rotor akan mempertahankan arah spin porosnya terlepas dari orientasi frame luar. Giroskop dapat digunakan untuk membangun giroskompas yang melengkapi atau mengganti kompas magnetik. Persamaan mendasar yang menggambarkan perilaku giroskop adalah di mana pseudo vektor, torsi, dan panjang adalah masing-masing torsi pada giroskop dan perusahaan momentum sudut. Saklar I adalah yang momen inersia, yang omega vektor adalah percepatan sudutnya. Maka dari itu, bahwa torsi diterapkan tegak lurus menghadap sumbu rotasi dan tegak lurus ke panjang. Asli dalam sebuah rotasi terdapat sumbu tegak lurus baik torsi dan panjang. Gerakan ini disebut presisi. Kecepatan sudut presisi diberikan oleh perkalian silang. Presisi dapat ditunjukkan dengan menempatkan sebuah giroskop berputar dengan sumbu horizontal dan didukung longgar pada salah satu ujung. Number 3. Dalam penggunaan giroskop, girosensor harus menjalani kalibrasi terlebih dahulu. Proses kalibrasi ini umumnya menggunakan bandul. Tujuan dari kalibrasi ini sendiri tak lain hanya untuk mendapatkan nilai faktor kalibrasi. Output yang dihasilkan giroskop berupa kecepatan sudut dari arah dua sumbu, yaitu sumbu X yang menjadi sudut Pi, sumbu yang nantinya akan menjadi sudut Theta, dan sumbu Y yang menjadi sudut PSI. Selain digunakan dalam kompas, saat perangkat komputer, menuntut, dan lain-lain. Giroskop telah diperkenalkan ke elektronik konsumen sejak giroskop memungkinkan perhitungan orientasi dan rotasi. Prinsip kerja sebuah giroskop adalah pada saat roda atau piringan atau rotor berputar pada sumbu putarnya dengan cepat, maka sistem giroskop akan mempertahankan atau menjaga arah dan posisinya agar tidak mengalami perubahan. Hal ini terjadi apabila kerangka luar sistem giroskop mengalami perubahan. Dan aplikasinya giroskop digunakan untuk menjaga keseimbangan sebuah sistem mekanik yang bergerak. Dalam perkembangannya saat ini, telah ada giroskop elektronik dan bahkan telah ada giroskop yang dikemas dalam sebuah piranti mikroelektromekanika sistem atau disingkat dengan MEMS. Giroskop banyak diaplikasikan pada sistem-sistem navigasi inersia seperti pada kendaraan terbang atau helikopter radio control. Baiklah, sepertinya kita sudah di ujung presentasi. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, yang bernama Sigit dari Prodi Elektronika semester 1. Yang kedua, yang bernama Vina Fatmawati dari Prodi Elektronika semester 1. Yang ketiga, bernama Rahmat Surya dari Prodi Elektronika semester 1. Itulah tadi hasil dari presentasi kami tentang sensor MEMS giroskop pada mata kuliah material elektronik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.